السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن أما بعد حضرة الكرام علماءنا الأعزاء Para kiai, para sesepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat ingkang kawula mulyakaken. Khususipun dumateng guru kita panjenenganipun Kiai hudalil... Sedaya para sesepuh ingkang mboten saged kawula sebut naminipun setunggal-setunggalipun. Para rencang-rencang takmir masjid ingkang kawula mulyakaken segenap pejabat pemerintah khususipun dumateng bapak lurah ingkang kawulo mulia akan panjenangan nipun romo kiai, eh, kiai daman huri kiai ingkang kawulo mulia akan gus wildan sangking pondok pesantren wahid hasim hadir ateng beriki pangenan punting wonten gus wildan Wonten Gus Sulaiman. <laughs> Iki pokoke sing tenginggil niki Gus-gus sedaya niki nggih. Para ibu nyai ingkang kawula muliaaken khususipun para pemuda-pemuda masjid pemuda-pemuda desa napa niki namine Jum Jelombang ingkang kawula muliaaken wau sampun dipun kali Romo Kyai Hudalil pilih pemuda semangat Insya Allah desa ini kita tambah tambah semangat Pak Lurah kita tambah semangat <coughs> <coughs> kalau kemutan kali satu kali pun dawuh terus tiang nem niku syu'batun minal junun terus pun leres ya ini Asyababu syu'batun minal junun Atas usia muda niku termasuk bagian daripada sifat gila Mangkani wong nom lek like gendeng niku gak pate on nom Maksudnya pun gila niku dalam artian gila dalam berkreasi di Gila dalam berinovasi Gila dalam semangatnya Memang kadang lari nem niku ngelakoni perkoro niku kadang bukan masuk akal bengi-bengi telok konser kudanan tetap ndelok konser ini kan mboten masuk akal tapi nggih tetap dilakoni niki kendeng soal ngoten niku lho mboten saged dipun rasionalisasikan muncaan orang madura kak nggih enggak bisa dirasionalisasikan niku bocah enom lah dalam hal-hal yang positif inilah yang seharusnya anak muda niki kedah bangkit dalam masalah-masalah yang positif kapan malih lek mboten pada usia muda. Dawuhipun Abdullah bin Abbas niku ngeten. Ma ba'asallahu nabiyan illa syaban. Wa ma utiyal ilma alimun illa syaban. Atos dawuhipun Ibnu Abbas, Gusti Allah niku tidak pernah memerintahkan seorang nabi kecuali nabi yang diperintah itu dalam usia yang mudah. mudah dan orang yang alim itu diberi ilmu oleh Allah niku mboten waktu ketika dia itu sudah usia tua renta tapi diberi ilmu oleh Allah niku ketika usia usia muda karena usia muda ini adalah usia emas milo tenggone Al-Qur'an niku dawuh dipundawuhaken Allahu ladzi khalaqakum min dha'fin ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Napa artosipun? Artosipun ngeten. Allah niku ndadosaken awake dhewe mulai dari awal penciptaan awake dhewe niku dipun dadosaken makhluke Gusti Allah sing lemah. Si bayi niku kan mesti mlaku mawon njaluk dituntun. Nggih napa nggih? Nah, si cilik ngeten niku arepe mangan mawon njaluk didulang. Mantun ngoten arepe teng jeding nggih njaluk dicewoki. Jaluk di pipis no yo niku gandeng Lepas cili Karena memang kita awal penciptaan kita Ini masih dalam proses yang masih Masih lemah Setelah lemah Allah menjadikan kita pada masa-masa kuat Masa-masa kuat niki sing dimaksud adalah Masa-masa muda Setelah masa muda ini selesai Kita akan kembali pada masa yang lemah Yaitu masa yang sudah tua Lek wis tuwek ini kumbalik kaya cili ane maneh Teng jeding yang jaluk dituntun Teng masjid jaluk diterne, nggih apa nggih? Koran jaluk di nggih Ngin apa nge? Mangan jaluk didulang Teng bunti-bunti jaluk ditunggoi Lu niki balik tenggoni masa awal lemah itu lagi Milo para pemuda kalau seandainya pada usianya yang masih muda niku kok mboten semangat terus ketiban tuwe berarti anda adalah orang yang merugi jangan sampai kalian merugi ketika usia muda maka nih kudu kudu semangat Allah niku mboten memerintahkan nabi ketika nabi itu kecuali pada usia yang muda dan orang yang alim diberi ilmu oleh Allah Niku ketika pada usia muda Sehingga tuanya itu bisa menjadi seorang yang alim niki <SessIRE> <Sess> <SessIRE> <Sess> kira-kira <ibu> <Sess> <njawabkan> pun sepuh tesih <Sess> Hah? Kok ibu-ibu sih Bapak-bapak pun sepuh Beliau alim seperti ini karena apa? Diberi ilmu oleh Allah Kapan diberi ilmu oleh Allah? Ketika masa masa mudanya dan sekarang waktunya untuk panen dari ilmu-ilmu yang telah beliau dapatkan ketika pada waktu usia, usia muda. Beliau ini sudah sepuh, sudah tidak bisa dikatakan sebagai tua lagi. Allah sudah malu dengan beliau. <tuh> <tuh> Soalnya sampun uanen. Terus Gusti Allah niku dipun dawuhaken wonten tenggone setunggalipun hadis Uh, napa alamatit yang sepuh niku lek mesti wonten uwanen dadi lek enek bocah enom kok wis niku berarti khairus syababi mantasyabaha bil kuhuli gitu ta berarti lek enek wong enom kok wis uwanen dhisik niku sak ape-apee wong enom soalene napa soalene wis menyurupai wong tuwek niku dawuh kanjeng nabi lho <laughs> Pundi sing nom-nom sing uwanen Pak Lurah? Lah ali Pak Lurah. Dadi saapik-apike bocah kok wis uwanen iki insyaallah dadi wong enom sing paling apik. Kula dongakno Pak Lurah dadi lurah seumur urip. Ali Lurah, aja iso dadi Kanjeng, dawuhipun setunggal hadis pripun Asyaybu Nuri. Innallaha Atau dawuhi pun hadis kutsi, Inni la astahyi, Inni la astahye, uh, binari. Dati uwan ni ku, Kulorak direng moten, Berarti kulorak sitnom ke? Enggak, Kaonok semir-semiran Asli natural ni. Sing jenengi uwan ni ku, Dawuhi gusti Allah niku ku, termasuk bagian daripada cahayaku dawih pun Allah wa innila astahyi ayyahri binari dan aku malu kalau menyiksa membakar cahaya saya yang berupa uwan dengan api neraka makanya wong ini kulek uwanen diingu mawon uwane semakin banyak uwan semakin berpotensi selamat dari api neraka selamat bagi mereka-mereka sing -mereka. sampun uanen. Amin ya rabbal. Termasuk Pak <tuh> ya, Lurah Sing paling kata. Ya. Mbak oh. ya, sirat paling ya. kata. Insya Allah selamat dunia akhirat ya. Nge, ngerokok mawon gak wani nemplek tengguni rambut jenengan. Kirangan nek teng sakliani rambut. <tuh>. Nah, Niku dawuhipun Allah. Mangane lek tenggone babakan fikih, <tuh>. Wong lek uwanen di semir ireng haram. Jenengan tingali teng Anwarul Masalik. Tenggone Om Datu Salik niku. Syarahipun Anwarul Masalik fi Om Datu Salik. Dadi lek wonten uwan leres ya nggih. Uwan kok di semir ireng haram. Tapi lek di semir abang ora apa-apa soalé napa? Ben ketok enom maneh ngoten lho. Mila ya Yai Siraj mantun niki tuku semir abang. Sallallahu Muhammad. Masya Allah, Maksudnya niki Tadi yang sepuh-sepuh, Ini sangat tidak, tumbal, kagem desa ini, Loh Barokah yang sepuh, Akhirnya dipun idew, Dipunmaringi selamat, Loh ini, Loh ini, Ini kududiawet, Yang sepuh-sepuh, Maksudnya ini, Tahu pun, Masya Allah, Tahu pun, Allah Subhanahu wa ta'ala, Tenggone, Hadis kudsi, Inna la astahyi an u'adzziba 'abdi wa amati yashibani fil Islam aku iki isin dawae Allah nyekso hambaku lanang utawa wedok yang dia itu menua tapi semakin semangat dalam berislam semakin semangat dalam ibadah tenggoni masjid, Sholatnya tambah mempeng, tambah tuwek tambah, tambah mempeng. Niku dawai pun gusti Allah nopo. Aku isin nyekso wong sing bentuk eko ngene Lah, lek teng deso niki tiang-tiang sepoe niki masya Allah istiqomah anggeni pun ibadah. Niki fa insya Allah sakit barokai tenggoni lintu-lintu nipun sakit selamat bareng-bareng tekon rokok. Milo boro rawuh, tato sing kiai-kiai sepuh, poros sesepuh sesepuh, dusun jelumbang niki, kedah dipun rambut kali Pak Lurah. Kebutuhan ini nopo jenengan rambut. Butuh nanti. Lah niku. <laughs> gak enak jadi Pak Lurah. <laughs> <laughs> alamin, Niku mau, niku mau, namun mukot dimakai kemauan mulai ngaos, gak? Okay? Okay. Ngaos ya wa Dewi, niki kan ngaos bab isrolan. Isra lan Mi'raj luweh-luweh awake dhewe niki napa namine ngadakake acara Isra lan niki pas tenggone masjid walaupun toh senes Masjidil Haram tapi insyaallah dalu niki Masjid Al Hidayah niki luweh rame daripada Masjidil Haram. karena memang kenyataane ngoten. Jenengan tingali teng TV-TV sepi sak niki Masjidil Haram. Niki alhamdulillah Masjid Al Hidayah tetep tetep <neutralize> rame. Alhamdulillah Alhamdulillah. Jadi tepak pun sami kali judule subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Cuman bedane Masjidil Haram nggih jegereng, indah, apik masjidnya beda karo Masjid Al Hidayah. Turung dati. iki mulai kula no sambutan pertama sampai sambutan terakhir isine cuman amal jariah. No. <laughs> mulai sambutan Pak Lurah, disambung sambutane Pak Samsul Hidayat, sampai Mbah Kiai Buchalil. Keta awal sambutane masjid ini bagaimana, masjid iki bagaimana. Ya Allah, mosok badhe kula tambahi malih. <laughs> Niki tondone nopo kulo bertanya-tanya apakah ini satu karena memang masyarakatnya niki masya Allah anggeni pun ngopeni masjid sampai mikir masjid dadi ki bareng-bareng krono mikir bareng-bareng akhirnya gak dadi dati Apa krono memang tiang beri lek like dikongkon bangun masjid niku semangate luar biasa sehingga arepe nyumbang masjid niku dadak nglumpukno dhuwit sak akeh-akeh dhisik. Dadi lek titik gengsi, akhirnya tak nabung dhisik, kula yakin niku. Dadi sing gak nyumbang-nyumbang berarti sik nabung dhisik. Engko <laughs> lek wis akeh baru diwenehno, ngoten ya ifa insyaallah. Yeah, kula husnudzon kemawon muga-muga bener. Nggih kula namung nambahi kemawon dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Man banalillahi masjidan banallahu bana lahu baitan fil jannah Sopo wangi sing bangun masjid Allah, krono gusti Allah Allah niku mangke bakal membangun masjid besok tenggo ni suargo Nanti yang jenengan siji ya oleh omah Siji, orang kaplingan yang besok tenggo ni Jenengan membangun loro ya berarti oleh oleh loro. Ngunten niku kula dikejar kali pertanyaan. Berarti lek ngoten kula tak bangun masjid nggih. Iya, mbangun. Cilik-cilik mawon mboten apa-apa to. Mengki lek padha oleh omah tenggone suwarga. Ora oh, apa-apa. Lah terus napa niku leres? Nggih Man bana lillahi masjid, man bana lillahi masjidan wa inkana kana saghiran. Banallahu lahu baitan fil jannah. Mautan satu kali pun riwayat man bana lillahi masjidan sahiron kana au kabiron bana Allahu lahu baitan fil fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid cili utawa gedi podoai besok tenggoni akhirat gih oleh bangunan omah tenggoni surgoni al tenggoni ni Allah niku ...ya niku masyarakat kulo omongi ngoten akhirnya wonten sing kepepet takon rodo isin tiangi kulo mboten sakit bangun masjid tapi botol setunggal mawon niku sok dibangun ke rumah mboten niki <G davet> kan ini tawar menawar luar biasa niki surga sing ditawar Gak kula akhirnya gak jawab demi semangat mereka dalam membangun masjid. Gak kula aturakan podok engkau ya dibangun ke masjid seweneng tiangi akhirnya yang ini ku lali lek takon enek hadis apa orang ngerti lah dia padahal tenggone kan tenggone hadis ini ku nggih dipun dawuhaken man bana lillahi masjidan walau kamaf hasi kotatin li baydiha bana allahu lahu baitan fil jannah oh no hadisnya Barang siapa yang membangun masjid Walaupun toh cuman sak bolongan endoke Sak bolongan, sak bolongan tempat endoke manuk kotoh Dawuhipun kanjeng Nabi Jadi katakanlah cuman seperapat botoh, Utawa luwe cilik daripada seperapat botoh. Endoke, endoke manuk niku sak biro Jangan ya ampun pikiran ngerus loh ke. Manuk sing tenanan Ndoke manuk niku sak binten Coba jenengan buka biangbak biangbak. Dia cili. Buat <rit> <Modu> nanti <Montano. laku> keluruk manuk. Nih, Allah semoga ini jenengan ya ini. Meri gitu sih nih ya si keluruk nih ya. Jadi walaupun toh cuman sak bolongan endok, sak bolongan tempatnya endok, manuk kaltoh niku manuk emprit, manuk alit. dadi ndokke paling sak pinten bangun masjid nyumbangi cuman sak dermo perkara sing cilik dawuhipun Kanjeng Nabi Nopo besok tenggone akhirat ugi dipun bangunaken omah tenggone surgane oh, oh, oh. Allah. Dados manut ngeten insyaallah luwih semangat. Oh, cilik oleh aku tak nyumbang sak boto wae. <laughs> Ampun ngoten. Dadi kapasitas dan juga kualitas dan keindahan rumah itu nanti juga tergantung pada sumbangan yang kalian berikan pada mas pada masjid mungkin lek like cuma so cuman sak boto ya berarti omai ya sak monokui <tellan> lah lek like nyumbangi tapi semen rong ton ya berarti omayyo. yo omai ya setimpal lah podo kados nopo ingkang dipun keluaraken, kagem kemaslahatan Masjid Pun niki wawu namu-muku di mahkemawan dereng masuk bab pengajian Nge Rono pengajiannya awa idewe babakan isro'lan Mikroj Niki dering pengajian Terus kuat nge Lanjut nge Nge Insya Allah niki biasanya Lek ngaji minimal niku telung jam Kadang niku sampai subuh Nge ngonten niku Nge jenengnya wang ngaji Wong ngaji niku kan kudu ikhlas, kudu syukur dateng Gusti Allah. Dawuhe pun Sayyidina Ali, "Innallaha la yu 'abdahu ilman illa wa huwa Gusti Allah niku mboten bakal paring ilmu sing manfaat kepada siapapun, khusus wong sing melok pengajian. Ora bakal pikanto ilmu sing manfaat kecuali tenggone jero atine niki duwe rasa ikhlas, syukur melok pengajian pengajian. makanya nah, kalau tanglet tenggulin jenengan, jenengan melok pengajian Isra lan Mi'raj niki, niki kira-kira syukur napa mboten? Syukur napa mboten? Ikhlas napa mboten? Sampai subuh. <laughs> Mungkin jenengan terusaken nggih sampai subuh kalih Kiai Hudalil kalau tak wangsul <laughs> masya Masyaallah. Uang niku lek memperingati Isra dan Mi'raj. Ini kita ngaji loh, gak? Ini si permulaan tak. kita belum masuk pada masalah Isra dan Mi'raj. Kulo namung badin nyifati uang niku lek melok ngaji Isra dan Mi'raj. Kulo gadah setunggal penggali. Penggali paham tuh, gak? Oh, apa penggali Ah, pemikiran. Kulo ini gadah setunggal penggali. Uang niku lek melok ngaji Isra Mi'raj utawa ngadakno Isra ini niku kula tengeri itu adalah hambani Gusti Allah umat Kanjeng Nabi sing anggadai inteng-inteng napa inteng-inteng niku sing duwe duga aduh duga niku bahasa Indonesia niku duga sanes Hai uang niku lek ngak no isra Miraj niku berarti wong sing duwe sopan santun wong sing duwe rasa matur suwun pun niku mauwon Kernten apa rumien niku wekdal kanjeng nabing lampmpa isra lan Mirajj Wekdal kanjeng Nabi niku melebet tenggone baitul Izzah Kanjeng Nabi badai melebet tenggone sidratul muntaha Badai pinanggih kali Allah subhanahu wa ta'ala Setunggalipun riwayat dawuh Malaikat Jibril ini mundur Kali kanjeng Nabi ini malaikat Jibril langsung dicekel <tuh> Malaikat Jibril kaget Jenengan bu, sami Kaget Kanjeng Nabi niku dawuh ngeten, Bril. Awake dhewe iki loh mulai teko Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, sampai munggah tenggone langit 7. Awake dhewe iki bareng goncengan gawe kendaraan sing jenenge kendaraan Bu Buruk. Lah kok saiki Awakmu melepaskan genggaman tanganmu dan meninggalkanku, menikungku dari belakang. Sakitnya itu di sini. Wow. Berangkat awal bareng. boso saiki kita akan masuk pada pada garis finish. Kita akan bertemu dengan Allah. Lah kok awakmu gak gelem ngancani aku? Mana rasa cintamu padaku? <laughs> cintamu cinta Gom? Mumpal. Akhirnya dijawab kali malaikat Jibril, ya Muhammad duduk aku gak gelem ngancani awakmu. Tapi kalau aku memaksakan diri untuk masuk ke dalam Sidrotul muntaha bertemu dengan Allah maka niscaya badanku jasadku akan terbakar. Oh kau nuksim kuat mat kecoba awakmu sing kuat iki namung awakmu tidak ada yang kuat bertatap muka muajaha face to face dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang apa kuatnya nabi Musa nabi Musa niki nabi sing paling dudeng, Banserin nabi-nabi ini ku ya Nabi Musa paling kuat sing ahli pencak ahli karate Sangking golongan nabi niku ya nabi nabi Musa kekuatane nabi Musa niku masyaallah ngluwi wong 500 dadi wong 500 tempeling wong siji niku nabi Musa gak usah dadak ngejak kanca-kancane sampai 500 tempeling dhewe mati niku wong niku iki nabi Musa kuat Nabi Musa niku nate dipun pendhet nyawane kalih malaikat Izrail. Wekdal semanten malaikat Izrail niku njukuke niku majudugudu ngoten kemawon rada kesusu mbuh mungkin kakean job wektal semanten. Kakean orderan pencabutan nyawa, Akhirnya malaikat Izrail niku langsung ngrogoh tenggone dadane Nabi Musa. dijukuk nyowo ini Nabi Musa kaget akhirnya kali Nabi Musa malaikat Israel ini ku dipiting dicengkiweng dijegal sendase ini ku dikarate pecah sendase malaikat Israel ini ku bengak bengok ya Allah sendase pecah ya Allah Malaikat Israel minggah soan datang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. nembe sepindah niki ya Allah kulong lampai orderan nyabut nyowo nembendi ki kulon ini Dikarate sampai pecah kirangan pirang jahitan nih akhirnya dipuntang pon kali gusti allah so posing wani ngarate awakmu il, di pirsani kali gusti allah oh kuwi, iku ikungono jenengi musail awakmu jok wani-wani karu musail Jangan pun awakmu aku ditantang lek lekan karo Musa. Aku ditantang ketemuan karo Musa. Ya Allah, bisa enggak kita ketemuan? Di mana gitu kek? Ya wes nang gunung turisina ya. Leni niku kan makane Nabi Musa niku pikantuk gelar Kalimul Kalimullah. Karena nabi yang berani bermuka lama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wes depan Nabi Musa Wispirang Puluh Dino, Tenggone Gunung Turisina, Pengen ngedep ketemu, Kali Gusti Allah, Saat Gusti Allah, Menampakkan zatnya, Gunung Turisina pecah, biar, Ambiar, Nabi Musa kaget, Ngeblak, Petang Puluh Dino semaput, Hah, Ini Nabi yang paling kuat, Jadi, Tidak ada nabi yang mampu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Muhammad. Wekdal Kanjeng Nabi niku badhe pinanggih Gusti Allah. Wonten suwanten. Allah juga menyambut kehadiran Rasulullah dengan suara Nopo, Assalamualaikum, Ayuhan Nabiu, wa rahmatullahi, wabarakatuh. Artosipun Nopo, Selamat atasmu, wahai Muhammad yang menjadi Nabi dan engkau mendapatkan Rahmah Allah, engkau mendapatkan barokahnya Allah. Kanjeng Nabi Muhammad dibun paringi selamat, rahmat, ugi baro. Barokah, hadiah terbesar, hadiah terindah, selamat dunia akhirat dipun paringi kasih sayang kali gusti Allah, dipun paringi kebaikan dunia akhirat. Niki hadiah yang tak terhingga seperti ini. Ketika kanjeng nabi Nikupi kantuk hadiah yang istimewa seperti ini, manahipun kanjeng nabi? Atine kanjeng Nabi langsung gemertek secara otomatis eling karo umate. Ya Allah, ampun kulodok ya Allah, ingkang panjenengan paringi selamat. Lah umat-umat kula pripun? Umat-umat kula sing tenggulin jumlah niki pripun? Julumbang. Nah, julumbang. Umat kula sing tenggulin julumbang nah, niki pripun ya Allah? Lek namung kula tok sing selamat Kula melasakan niki ya Allah Lawang bangun masjidnya gak dati-dati ya Allah Ugi panjenengan paringi selamat ya Allah Akhirnya dipun terusakan Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Selamat atasku alhamdulillah dan juga ala ibadillahis salihin. dan juga untuk hamba-hambani Gusti Allah ingkang so ingkang soleh jenengan kalau mendapatkan hadiah yang istimewa kira-kira Arab iling konconi no mungkin. Seumpama so, acara niki berhadiah door prize TV 40 in. Nanti panitia ngomong jamaah sing hadir mohon jangan pulang dulu karena nanti sebelum acara ditutup akan ada door press hadiah berupa sepeda gunung kecil <tuh -tuh. <tuh -tuh. jenengan dilalah no oleh hadiah door press niki wau ketika jenengan oleh hadiah door press niki wau apakah terus panjenengan memanggil teman-teman panjenengan yuk sepedai di preteli dibagi bareng-bareng hadiahnya di pekde di pekde kaya toh wang lanang jumlu bertahun-tahun gak rabi-rabi lakuk nilalahno kalih kiai hudalil langsung dipunparingi santri ini santriku Mayu, rabien wis ora usah dadak angel-angel lamaran-lamaran aku sing dadi garan sini rabien hadiah teko kiai hudalil apakah laki-laki ini nanti akan memanggil teman-temannya <rangi in> <shamefulwohlian> aku oleh hadiah terindah yuk dirasakno bareng-bareng ayo mungkin Wong lek hadiah mestine dipek dhe, dipek dhe we digegem dhewe, sing lio, lewat. Enggak ada. Niki sudah menjadi fitrah menungso kan kados ngoten Tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun paringi hadiah yang begitu luar biasa, sing dieling niku malah jenengan. walaupun to perngen tapi luar biasa diiling-iling karo kanjeng kanjeng nabi Masya Allah ennek apa nih ku memang Kanjeng nabi niku Masya Allah like ngiing-iling karo umatinku luar biasa maka nih wekdal Kanjeng nabi niku kapundut kanjeng nabi niku ketika sakaratul maut sing disebut terakhir niku nopo kata-kata nopo Umati, umati, umati Umatku, umatku, umatku Karena kenapa? Karena kanjeng nabi niku selalu kelingan karo uma, umat, umat leres kenapa sing depan Dawa akan kanjeng nabi Matal maru yaungu ala ma'ash Uang ini kalau mati Mesti balik seperti uripe ati balik seperti gantungan uripe Lesan balik seperti uripe. Tidak nono mengkilek jenengan sakaratul maut. Jenengan lek percaya monggo sakit jenengan coba saat niki ya Allah kalau pengen nyoba leres nopo buatin saya sing jomong kali gus reza niku. Uang niku lek sakaratul maut ya udul maru alama ash balik koyo uripe. Lesan niku balik koyo Kaya uripe, ati senengane apa niku ya dibalikno ketika sakaratul maut. Soale nopo, soale ketika awa idewi sakaratul maut, fiwa ketin nazai, malaikat Israel, niku makhluke gusti Allah yang paling menakutkan. Itu hadir di depan kita, dumadaan tanpa janjian, langsung ujuk-ujuk hadir tenggune ngarepe awa idewi. Ora oh, iso arepe janjian, wa wa karo malaikat Israel, ora oh, langsung tenggone ngarep ujuk-ujuk teko kira-kira jenengan kaget nopo kaget ya mesti kaget lawang jenengan seumpama memulih teko acara niki tengah-tengah dalan -tengah, -tengah ujuk-ujuk enek pocongan mencolot culit ayo jenengan langsung ucap nih nopo gitu apa enggak enek sing langsung ngomong subhanallah enek sing innalillah anak sing astagfirullah Ya mungkin anak sing, alhamdulillah Macem-macem Tergantung biasane ni lesan niku Lek kaget ngucap nina no. Ngucap nina no, Kadang ketemu pocongan niku loh Sing disebut kucingnya Nge nama nge Eh kucingku, kucingku Nge nama nge Nge Bu Jenangan lepas tengah-tengah masak Tahu Tahu niku saat darinya ni dimasak Niku didekat tangguhnya ni banyu Nge nama nge manonten lek wis kenek banyu minyak kelentik utawa minyak minyak tengggone wajan iku sampun panas tahu niiku dilebok no sereng mantulonten lenggo keletik ini kumun ku muncrat, meluncat murun, niku kenek lengene njenengan kira-kira njenengan arep yang ngucapne no kenapa innalilah Pas pengajianne jan apik jawabannya -api jawabane. <laughs> enek sing innalillah, enek sing astaghfirullah, enek sing subhanallah. Jenengan ngucapne kados ngoten niku kira-kira mikir dhisik apa refleks? Refleks. Enek napa mboten kena minyak kelentik kepanasan Akhirnya ke lendas Si enake ngomong apa ya? Ayo. Mboten wonten. malaikat Israel niku dugi niku hadir di depan kita itu dengan dumadaan langsung niki para Ketika lesan panjenengan sudah terbiasa setiap hari mengucapkan la ilaha illallah malaikat Israel teka jenengan kaget langsung mengucapkan la ilaha illallah Ketika malaikat Israel duki lesan panjenengan terbiasa mengucapkan subhanallah. Panjenengan secara refleks mengucapkan Subha, subhanallah. Lek biasa nih panjenengan ngabsen jenenge kewan. Mulai itu ke jangkrik, wedos, kire, as. Astagfirullahaladzim. Ketika malaikat Israel duki secara dumadaan jenengkan ya bakal misuhi malaikat Izrail karena memang refleke biasa nih Me? mesuh maka yuk mulai saat ini lambe di sekolah no yuk mulai saat ini yang jenengnya lesan niku dipondok no yang biasa nih mesah-mesuh tutup cangkeme tutup diganti lear pe mesuh niku yang saya enggak weh tutup kromo Ya, mesuh gawe sini, gue mesuh niku sing tau sing gawe jenengan tau, gue Wonten jenengan pegel karo wong Terus jenengan muring-muring. jenengan ora usah dadak nyebut jeneng jenenge kewan. Ada satu kata kata yang lebih menakutkan daripada nyebut jenenge kewan. tau, jenengan ditempeling wong gue tau mesuh jenengan tak tahlili kon kok. Nah, lebih menakutkan daripada jenengan nyebut jenenge ke jenenge ke kewan. Pun iki wae kula crita sanget pundi. Lah, mangkane para rawuh sing jenenge wong niku lek melok isrok Mi'rajtan, niki berarti wong sing duwe inteng-inteng. Wong sing duwe duga, wong sing duwe rasa matur su. Mantur zuun. Karena apa? Karena keselamatan kita itu dimintakan oleh kanjeng Nabi. Salah satu momentum terbesarnya itu adalah ketika Isra'lan mi'raj. kanjeng Nabi ini pun nyewona kenawa idewi selamat. Itu ketika isra mi'raj face to face dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diijabai oleh Allah. Allah lho kok kula thok ta Gusti Allah umat kula niki pripun Akhirnya niki wau assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin dadi sing hadir teng acara Isra Miraj niki berarti umat kanjeng Nabi sing duwe rasa matur su matur suun wis No, mangka niki lho para ulama guru-guru masyaykh zaman rumiin gawe acara Isrok mikroj ini tidak hanya untuk ngebek ngebei kalender gawe tanggal labang, boten jenengan kan biasa nih lek kalender dihitung tanggal merah ibiro. gimana bangke ya ditelok tanggal merah ibiro. alhamdulillah lek tanggal merah cedek karo di minggu berarti enek harpit nas hari kecepit nasional dikulai tanggal merah Lha ulama zaman dhisik niku gawe Isra Mikraj sebagai hari besar niki duduk krana untuk memenuhi tanggal merah dalam kalender kita, mboten, karena ada nilai filosofisnya. Apa itu? Sebagai rasa syukur kita bahwasannya kita diselamatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sepatutnya sebagai umat Kanjeng Nabi duwe rasa matur su matur su jenengan seumpama ditulungi karo wong mari ngono jenengan gak matur su niki kira-kira wong kaya apa niku jenenge huh? gak duwe sopan santun to nggih eh? nek tirose wong Jawa wong mari dikei perkara sing apik ditulungi sing apik Dikei perlakuan sing apik lah kok gak duwe rasa matur oleh hadiah sing gede gak gelem selametan niki berarti wong kados ngeten niki wong sing rai rai gedek dek niku lho para rawuh dadi sing hadir niki rai ini senes gedek kabeh <tosimanyi> sing gak gelem isra mikrocan berarti Nah, sing ngomong lagi, <laughs> Soal ini ku kata saat niki, uang niku sih gak gelem mau lutan, ya gak gelem isrok mi, Padahal filosofinya itu luar biasa. Niki, niki mukodimah kita memperingati isrok mikrot rotkil, tidak ngaji loh niki. Gitu? Dereng niki namung nyifati uang sing melok pengajian isrok mi, Dereng dereng pengajian isrok mi Pengajian ini insya Allah dilanjut tahun depan. Insya Allah muki-muki pertemuan kita pada malam hari ini. Pinaringan pertemuan ingkang barokah, pikantuk rahmah, pikantuk ridho saking Allah subhanahu wa ta'ala. Muki-muki pinaringan silaturahmi rahmin dunyolan akhirati. Amin ya robbal. Alamin. unggih wonten banser. Matur suwun ser. sampun dikawal kali banser. Masya Allah. Banser niku luar biasa. Oh, guru ngomong loh, sirene nih tok nih menggetarkan masyarakat di Lumbang. Nah, ya. <laughs> Wah, insya Allah matur suwun sir, dipun kawal. dipun kawal nih Bang Banser nih ngetermasuk termasuk uang sing pertama kali masuk surga. Nge, bahkan ada yang mengatakan saat durungi kiai ini melebus surga, banser ini gue melbu surga di Soalnya nopo ngomong nanggungi kiai ini mau cek lokasi dulu. <laughs> <laughs> Kyai ini arepe mlebu tenggone surga, ban sere lapor, "Yai, cek lokasi dulu." <laughs> Teng jero surga wonten nopo kemawon. Nah, niki niki bancer, tapi tetap, ser ya ora ngungkuli Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad iku awwalul man nazala biljannah. Orang yang pertama kali manggon mlebet tenggone suwargane Gusti Allah niku kanjeng Nabi tapi maksud kulo jenengan lek pengen duwe mantu sing jelas melebu surgone golek o mantu banser oke toke kulo tingali niku wau kata sing banser banser sek dereng nikah lek <tuh -tuh> banser niku jelas niku fa insya Allah niku mengke melebu melebu surgone karena sing dijogo ulama man sahiba kau man sa'idah bihim Sopo wong sing barengi sebuah kaum Sopo wong sing barengi satu kaum Maka dia akan bersama dengan kaum tersebut Lek kaum selamat ya piambae Selamat Lek kaum memet ya piambae Memet Loh, Tapi sing dijoko karo banser niki lo pengajian Gitu nggak? Masya Allah Derek perintahe Kiai Ulamae Dijaga Jangan pun ulama itu joko. Bunya ini ulama itu kadang itu joko. karo banser. Ini kan luar biasa. Di sini ku ashabul kahfi. Ashabul kahfi ini ku para ulama. Sing manggon tenggoni guwa. piyamba ini ku imani kandel. Tidak goyah imannya kepada Allah. Walaupun toh lingkungannya sampun porak poranda. Penuh dengan kemaksiatan. Tapi piyamba itu tetap berpegangan. Iman datang Iman datang gusti. Allah Ashabul kahfi Jadi sing ngomong enek lima Sing enam kui asuni Sing jenenge kit mir Ono sing ngomong enam sing pitu kui asuni Jenenge kit kit mir Ono sing ngomong walu sing songo kui asuni Jenenge kit kit mir Jenengan ngertos. Kit mir niku minangkani banseri ashabul kahfi Asuni ashabul kahfi niku Minangkani banseri ashabul Asabul kafir dijogo. Padahal ulama ising dijogo ini niku turu sampai pirang-pirang atus tahun. Ngeteh gitu ngeteh. -gitu? ashabul kafi niki turu sampai pirang-pirang atus tahun. Lah asulnya niku tetep tetap jogo walaupun toh dari tengkorak tapi tetap jo, tetep jogo. Ashabul kahfi melbu surga, asune melbu, melbu suarga. Ngono lho, sir. Jadi nasib sampean insya Allah lebih api daripada asune asabul kafir, Ngeten Lo mengasu asabul kahfi maupun melbusur, melbusur ke pemeneh banser sing jelas-jelas duduk. Selalu <laughs> <laughs> ala Muhammad. Tetap semangat 85 serge. Semangat 85. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI. Pancasila. Derek Kiai. Alhamdulillahirabbil alamin. Pun jenengan njenengan terusaken niki pengaosanipun kalih Kyai Hudalil, kula pun cekap semanten. <laughs> Mugi-mugi wonten barokahipun kangge ampun ampun dangu-dangu mengki njenengan bosen kalih kula. Maksud kula sekedap ngeten niki nge, supados kula terbawa mimpi oleh njenengan, ngoten nggih. Maka yang sakit kau boleh aturakan. Saat deringi pun ditutup doa kali kiai Hudalil. Kulo nyuwun barokah solawat tibil kulub. Yeah. Solawat tibil kulub agar kita diselamatkan dari segala wabah, dari segala virus, termasuk virus corona. Insya Allah pinaringan sehat walafiat. Insya Allah pinaringan seger buger. Insya Allah pinaringan kebal sangking segala penyakit. Amin ya robbal alamin. اللهم صل على سيدنا محمد تب القلوب ودوايها وعافياتي ابداني وشفائها ونور الابصار وديائها وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وعافياتي أبداني وشفائها ونور الأمصار ودياها وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواب ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم صلوا على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نقصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال بيته وان تختار لنا الخير العاجل فيما عزمنا عليه وان ترينا جواب ذلك سريعا وان ترينا جواب ذلك ذلك سريعا وأن ترينا جواب ذلك سريعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته صلاة أهل السماوات والأرضين عليه وأجر يا مولانا لطفك الخفي في أمورنا والمسلمين وأرنا سر جميل سنئك فيما آملناه يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال بيته بعدد انواع الرزق والفتوحات <applause> يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب، ابسط علينا رزقا من خزائن غيبك بغير منة مخلوق ومحض فضلك وكرمك بغير حساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل على محمد